agama dan budaya adalah dua skop yang berbeza yang tidak dapat dipisahkan. Sejauh manapun budaya yang kita amalkan atau terapkan, mesti kita mengekalkan agama di dalamnya. Budaya wujud kerana agama, tetapi kewujudan agama tidak berdasarkan budaya. Pantang Lara adalah satu daripada budaya yang mengamalkan atau menerapkan agama. Setiap bangsa dan puak di muka bumi ini pasti mempunyai pantang larang yang tersendiri mengikut kepercayaan. Sejujurnya, pantang larang ini adalah disebabkan oleh orang-orang Melayu pada suatu ketika dahulu mempercayai akan kedatangan makhluk halus iaitu hantu. Jika kita melangkah masuk ataupun memasuki kawasan tersebut dengan sewenang-wenangnya tanpa menghormati peraturan mereka, maka timbullah kemarahan terhadap makhluk halus yang boleh mengancam manusia dan boleh mendatangkan bahaya. Secara harifannya, pantang larang merupakan satu di antara cara untuk mengelakkan manusia daripada sakit atau malapetaka. Dalam Lipat Menjari Kelurahan pada kali ini akan memaparkan budaya tentang pantang larang dalam perkahwinan. Apabila telah ditetapkan hari perkahwinan, bermakna bermulalah pantang larang buat bakal mempelai itu. Apa yang ditetapkan harus diikuti untuk kebaikan diri mereka. Ini bukanlah menjadi kewajipan tetapi sudah menjadi satu budaya dalam masyarakat Melayu. Walaupun bakal pengantin, zaman sekarang jarang disebutkan perkara ini kepada mereka. Tidak rugi jika pantang larang ini diikutkan, terutama sekali jika ia bersesuaian. Pantang larang ini terbagi kepada tiga. Pertama, sebelum berkahwin. Kedua, semasa berkahwin. Dan ketiga, selepas berkahwin. Sebelum acara perkahwinan, bakal pengantin disuruh untuk berkurung di rumah selama 40 hari. Ini hanya dilakukan pada zaman dahulu saja. Akan tetapi, sekarang, atas sebab pekerjaan, mereka disuruh tinggal di dalam rumah selama 2 minggu. Antara sebab-sebab mereka disuruh berkurung di dalam rumah adalah pertama, untuk mengelakkan berlaku temuan masyarakat. Kedua, untuk mengelak berlaku kemalangan. Ketiga pula, untuk mengawal nafsu. Dan yang terakhir, untuk menimbulkan perasaan rindu dendam sesama mereka. Supaya perasaan yang timbul akan membuatkan wajah pengantin lebih berseri. Sebelum berkahwin, kata kelamin tidak boleh diganggu oleh pengantin sendiri, keluarganya dan sahabat andai. Ini adalah untuk menjauhi orang berniat jahat atau melakukan perbuatan sihir. Kedua, semasa berkahwin. Manakala pada hari persandingan, kedua-dua pengantin dilarang bercakap di atas pelamin kerana kelakuan mereka kelihatan kurang manis. Selain itu, pengantin dilarang untuk memakan leher ayam kerana ditakuti atau dikhawatiri kepala mereka menjadi singit semasa bersanding. Suami isteri dilarang melangkah sungai atau lautan selama 40 hari selepas hari persandingan. Jika sekiranya pantang larang ini dilanggar, ditakuti akan terjadi kemalangan atau bencana kepada mereka. Pengantin yang baru melangsungkan perkahwinan dilarang untuk menjamur bantal atau tilam kerana jika dilanggar, ditakuti rumah tangga tidak akan kekal dan berlaku perceraian. Lagi dulu, kalau pantang dulu mendapat keluar lagi 40 harinya. Keluar daripada rumah 3 hari ini boleh keluar ke orang kahwin lagi dulu tu. Jangan kau meluah daripada turun atas bangun. Okey dulu tu, pantang. Pantang masa dulu. Orang sekarang ni, saya ni kau ni suka ke? Orang pantang dulu 3 hari ni boleh menyuruh keturunan atap. Okey dulu tu pantang, kawin. Lagi yang kita tahu. Itu saya pantang lagi, kawin dulu. Kalau sudah masuk pembangunan ke macam kawin lagi dulu, dia lagi luar-luar gitu. Dalam rumahnya tu, pantang lagi dulu, kalau berkawin. Dia dapat keluar tu. Pantang lagi dulu tu. Ya pantangnya orang tua kadang-kadang macam-macam yang punya pendapat betul. Kembali pindik umur ke apa cengnya. Macam-macam orang tua lagi dulu punya pendapat. Macam-macam tu. Pantangnya, pantang orang tua lagi dulu tu. Dia punya keluar tu. Banyak masalahnya. Banyak tu. Macam-macam cengnya tu. Pantang lagi dulu macam-macam. Dalam sangat sahaja. So kira kan ikut Islam lah. Tidak ada kenangan pada Islam. Tapi masuk dalam akal kata ini benar larang pantang larangnya tu. Pantang larangnya tu dalam akal kata ini pilih dalam akal kata ini lurus ya.
tentang contoh melarangkan menyerok bapa seperti ini semua secara banyak. Secara kesimpulannya, bagi masyarakat dahulu, pantang larang tersebut tidak bercanggah dengan agama Islam di negara Brunei. Pantang larang yang diamalkan tersebut tidak menjurus kepada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Taala. Pantang larang ini dapat mendidik dan mengajar masyarakat agar menerapkan nilai-nilai baik dalam mempraktikkan kehidupan kita sehari-hari. Merupakan disiplin-disiplin lisan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu lama. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Daripada surah An-Naml ayat 65.